Jadi Bu Tarni, bisa tolong dijelaskan apa yang membawa Ibu ke sini? Yang Mulia, saya nggak terima. Dia udah bohong sama saya. Dulu pas belum nikah, dia bilang belum pernah menikah sebelumnya. Tapi ternyata dia udah pernah menikah. Ajajang, apakah benar Bapak sudah pernah menikah sebelumnya? Nggak, Yang Mulia. Saya beneran belum menikah sebelumnya. Saya udah jelasin berkali-kali, tapi dia nggak mau ngerti. Apa yang membuat Ibu percaya bahwa Pak Jajang udah pernah menikah, Bu? Apakah ada bukti? Ada dan jelas banget. Dia tuh ngerti semua. Ngerti apa tuh maksudnya? Dia kayak udah berpengalaman gitu, Yang Mulia. Dia ngerti semua gerakan. Gerakan. Oh, maksudnya itu. Iya, Yang Mulia. Kan orang kalau baru nikah harusnya nggak ngerti apa-apa dong. Aneh, gerakan kan? Apa aja yang Pak Jajang ngerti, Bu? Boleh kasih referensi beberapa? Kayak gaya anjing, pekerjaan tangan, sapi betina terbalik, dan masih banyak lagi. Pak Jajang, dari mana Bapak ngerti semua itu, Pak? Dari otodidak, Yang Mulia. Bu, tenang dulu, Bu. Bapak belajar otodidak tuh. Ah, Yang Mulia kayak gak pernah otodidak aja. Pertama kali pubertas juga pasti Yang Mulia otodidak kan? Ya kan? Ya juga sih. Bu Tarni, apakah ini tuduhan yang gak berdasar, Bu? Gimana kalau ternyata suami ibu ini jujur? Gak mungkin. Kalau gerakan oke deh. Tapi dia ngerti biar bisa lama. Di meeting pertama kita. Coba bayangin. Aneh kalau kan? Soal lama dan sebentar, ngerti dari mana, Pak? Ya, itu kebetulan aja sih. Saya aja kadang suka cepet sendiri. Saya juga belum ngerti caranya sih sebenarnya, Ma. Kalau memang kebetulan lama, gimana tuh, Bu? Dia pernah nyebut saya Desi. Siapa? Desi. Siapa tuh, Bu Desi? Gak tahu, tanya aja ke dia tuh. Lagi asik-asiknya malah manggil orang. Kan langsung males kita. Siapa tuh, Pak Desi? Keceplosin aja, Yang Mulia. Namanya juga orang lagi di limitnya kan. Harusnya saya manggil Tarni. Malah Desi. Salah, Tarni. Gitu, Yang Mulia. Aduh. Oke, baik. Bu Tarni, mohon maaf, Bu, tapi tuduhan ibu tidak berdasar. Saya sudah mencoba membantu. Iya, Bu, tenang dulu, tolong tenang. Diam dulu. Kalau masih berisik saya keluarkan ibu ya. Diam. Jadi dari keluhan-keluhan yang ibu sampaikan tidak ada yang berdasar. Mohon maaf tapi gugatan cerai ini dibatalkan. Tapi Pak, ntar bagi film si Desi ya. Bisa diatur.